Hasil IEC 2021. Hajar Bali United, Indonesia All-Star U20 pimpin klasemen. Pada laga yang dimainkan di Jakarta International Stadium, JIS Indonesia, Jumat tanggal 15 April tahun 2022, Indonesia All-Star U20 menang dengan skor 3 gol tanpa balas. Kemenangan tersebut membuat Indonesia All Star naik ke puncak klasemen sementara IEC 2021 dengan koleksi 4 poin dari 2 laga. Pada laga sebelumnya, pasukan Ilham Ramadona mampu menahan imbang Barcelona U18 dengan skor kacamata. Sedangkan Bali United U18 terpaksa menempati dasar klasemen lantaran belum memetik 1 poin pun. Bali United U18 sebelumnya tumbang 0-5 di tangan Atletico Madrid U18, Rabu, tanggal 13 April tahun 2022. Duel Indonesia All-Star U20 vs Bali United U18 berlangsung cukup ketat sejak menit pertama. Namun, Indonesia All-Star mampu sedikit unggul dalam penguasaan bola ketimbang Bali United. Gol pembuka Indonesia All-Star tercipta berkat sontekan cantik Ali Jailani pada menit ke-11. Unggul 1 gol, mereka tetap melancarkan serangan-serangan yang membuat lini belakang Bali United kewalahan. Alhasil, Indonesia All Star mampu memperlebar keunggulan menjadi 2-0 lewat Ardi Ardiana. Usai turun minum, Bali United berinisiatif mengambil permainan, namun kurang membuahkan hasil. Tim juara Elite Pro Academy U18 2021 justru kerap melakukan kesalahan yang berujung beberapa peluang berbahaya. Di sisi lain, Indonesia All Star mampu menambah pundi-pundi gol berkat sumbangan Taufani Muslihuddin yang memaksimalkan bola liar di area terlarang. Hingga babak kedua berakhir, keunggulan 3-0 Indonesia All Star atas Bali United tak kunjung berubah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!